Syiar Salikin kita, muka surat 148. Akad yang kelima mengenai qirat, belum habis lagi ya. Qirat iaitulah akad menyerahkan harta atau modal kepada seorang yang pandai berniaga. Maka suruh dia berniaga, untung berjanji berapa. Jadi rukun qirat ni ada tiga yang asas, kemudian tambah lagi tiga, ini sebagai tambahan tu jadi enam. Rukun pertama mesti raksul mal, ada modal. Yang kedua mesti ribhun, keuntungan dibagi ikut perjanjian awal. Yang ketiga mesti ada amal, ada kerja, berniaga apa. Berniaga tapak lut setengah hari je licin habis. Tambah lagi rukun yang keempat, ini biasa tambahan, ini kalau tak disebut pun mesti adalah, itu disebutkan tiga saja. Jadi bila tambah tiga ni lagi jadi enam. Jadi yang keempat ni sirah, mestilah aku serahkan wang aku ini untuk diperniagakan. Keuntungannya kita bagi 40-60, saya 60, yang buat kerja 40 misalnya lah, atau yang buat kerja 60, tuannya 40. Macam tu, tu yang keempat mesti ada sirah. Yang kelima mestilah yang memiliki tu ada, malik tu yang memiliki modal tu. Yang keenam mestilah si amil tu kena adalah, mana orang yang berniaga tu. Jadi rukunnya enam. Bila ada rukun yang enam ni, maka penyerahan modal itu kepada amil macam penyerahan kepada wakil lah. Jadi amil tu wakil kepada pemodal tadi, wakil kepada malik tu tadi. Jadi dia wakil lah, dia buatlah niaga, macam berniaga untuk dia lah. Jadi itu dinamakan dia, ya. Bila cukup syarat yang enam ini, ya, maka si amil itu menjadi wakil kepada malik. Jadi dia urus, jalankanlah urus niaga dia. Jadi dalam menjalankan urus niaga ini, ya, ada disyaratkan pula kepada wakil yang jadi amil. Jadi amil tadi, dia sebagai wakil kena ada tiga syarat. Pertama, dia mestilah melakukan perniagaan itu ikut saman misli, iaitu harga tempatan. Kalau di Malaysia ni perniagaannya ikut kira-kira Malaysia lah, samanul misli, wang Malaysia. Jual belinya, urus niaganya, duit Malaysia. Walaupun keluar ke Indonesia, tapi kiranya Malaysia. Keluar ke Singapura, duit Malaysia. Berniaga ke Brunei, duit Malaysia. Walaupun berniaga di Thailand pakai baht, tapi kira-kiranya duit Malaysia. Itu dinamakan syaratnya saman misli, iaitu harga seumpamanya mengikut kebiasaan. Di mana dia? Malaysia, Malaysia lah ikut harga Malaysia. Maka tidak harus dia menjual dengan kerugian yang tidak sesuai menurut kebiasaan. Dia tak boleh memperniagakan menjadi rugi, tak boleh. Si amil tadi, amil itu sebagai wakil. Yang kedua, amil itu syaratnya mestilah dia dengan tunai. Dia tak boleh memperniagakan dihutangkan ke orang, tak boleh. Dia mesti jual tunai. Maka tidak harus dia menjual dengan bayaran yang bertangguh, berhutang tak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, si amil atau wakil tadi hendaklah menggunakan naqad balad, iaitu harga di sebuah negeri atau tempat jualan itu. Dia harga tu semua harga tempatan, nilai tempatan. Itu syaratnya. Bila dah berjalan tu, si amil atau si wakil itu kena tiga syarat ini. Dia tak boleh rugi, dia mesti untung. Dan harus salah seorang daripada keduanya itu mempasahkan akad qirat. Antara dua ni, kalau dia nak membatalkan dia punya perjanjian operasi perniagaannya, boleh mempasahkan akad qirat apabila dikehendakinya. Kerana akad qirat itu akad jaiz ataupun akad yang harus daripada kedua belah pihak, si malik dengan si amil. Dia boleh, kalau malik dia tak nak lagi dah dengan amil tu, dibatalkanlah. Kalau si malik pula tak nak lagi dah, dia kerja teruk dah apa semua, dia kena cukup sekali itu, dibatalkanlah, direntikan sekali itu. Dia boleh mempasahkan.
memberhentikan operasi perniagaan itu. Ya, sebab akad dia, akad harusnya bukan akad jazim yang mesti tak boleh dirubah. Dia boleh, walaupun aku serahkan pada kamu wang sekian banyak untuk diperniagakan. Perniagaannya ini, 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 ini. Ha. Boleh batal. Bila tak jadi, setakat itu saja. Saya berhentikan projek kita, perniagaan setakat ini. Akhirnya lah. Jadi kalau Amil dia buat macam tu, Malik pun tak boleh nak kata apalah. Kalau Malik pula kata macam tu, Amil tak boleh nak kata apalah. Ha, macam tu. Itu boleh dipasarkan. Harus daripada kedua belah pihak, Malik itu. Malik iaitu yang mempunyai modal, dan pihak Amil iaitu orang yang menguruskan perniagaan dengan modal qirat tadi. Dia boleh batalkan. Dia boleh pasarkan, dia boleh berhentikan. Bukan Malik saja, Amil pun boleh. Pasal dia bebas, sebab dia akad jaiz saja. Bukan akad yang macam jual beli itu, bukan. Akad jual beli dah jadi milik dia, aku jual, aku beli, dah milik dah. Ini tak ada, dia penyerahan saja dan penerimaan saja. Maka apabila akad qirat itu dipasahkan oleh orang yang ampunya modal, katakan Malik yang memasahkan, dan seluruh harta itu terjadi, dan seluruh harta telah jadi naqad, iaitu dijadikan emas ataupun perak seperti keadaan asal modal, maka jalan membahagikannya adalah jelas. Jadi dinilailah harta yang ada, berapa modal, berapa keuntungan, dengan nilai emas perak. Kalau Malaysia ni nilai ringgit Malaysia lah. Rupanya modal kita dulu 1,000. Sekarang bila kita jumlahkan semua jadi 2,000. Oh, untung 1,000. 1,000 dulu perjanjian untung ar-ribhu 40-60. Saya Malik 60. Kamu Amil 40. Kalau aku tahu dulu. Jangan-jangan kalau aku tahu dulu itu janji sebelum tu. Kalau tidak 50-50-50. Jadi dibagilah, jelaslah dia. Dan jika semuanya berupa mata benda, kalau jadi belum jadi wang lagi serupa mata benda perniagaan tanpa terdapat laba di dalamnya, nak mengira untung macam mana, maka dikembalikannya kepada tuan ampunya modal. Kalau barang semua tak dapat nak dikirakan untung, untung tak ada, cuma barangnya masih lagi barang macam tu, nak jualan pun tak ada, laku pun ada, cuma dia berganti macam tu saja, dikira-kira macam asal balik, untung tak ada, maka si Amil tak dapat apa-apalah. Serahkanlah kepada Malik tadi, inilah barangnya. Dan tidak dibebankan kepada orang yang menjalankan perniagaan modal qirat itu. Jadi tidak dibebankan kepada orang yang menjalankan perniagaan, si Amil tadi, supaya menjualnya tak payah jual-jual. Kira dikira tu serahkan baliklah kepada tuannya. Kalau suruh jual pula, nak dinilai pula, nanti kerja dia pula. Kerja dia pula, kalau ada keuntungan, jadi berbagi pula. Jadi tak payah dibebankan menjalankan perniagaan modal qirat itu, supaya menjualnya dan memulangkan harganya kepada ampunya modal itu. Tak payah, barang itu saja pulangkan. Dan jika di dalam barang-barang perniagaan itu ada laba, ada untung pula, maka pada lazimnya orang yang menjalankan perniagaan itu menjualkannya sekadar modal qirat, supaya dapat dibezakan antara modal dan antara labanya. Kalau dinilai pula, dulu nilai kita barang ni dan sebagainya, nilai modal kita dulu 1,000, sekarang jumlah semua dah jadi 2,000. Jadi ambillah 1,000 itu. 1,000 itulah laba yang dibagi berapa peratus perjanjian. Kalau dikira-kira modal asal, baliklah pada tuannya. Amil tak dapat apa-apa. Siapa suruh berniaga tak untung? Misalnya. Dan laba itu dikongsi ya oleh yang ampunya modal, Malik, dan orang yang menjalankan perniagaan itu, itulah Amil. Dikongsilah ikut perjanjian 60-40 ke 50-50 ke 30-70 ke. Baik, kalau perniagaan itu misalnya setahun berjalan, dan apabila qirat genap setahun, maka wajib diketahui nilai barang-barang perniagaan itu untuk dikeluarkan zakat. Ini pula kena tanggungjawab pula, pasal perniagaan cukup setahun aja dinilai semula, kalau sampai nisab keluarkan zakat. Nisabnya macam nisab zakat lah,
6,600 sekarang ni. Keluarkan 2.5%. Itu nilai sekarang. Sebab duit kita begitu dia punya nilai dulu lebih kurang 2,800, 3,000 dulu sudah hisap, sekarang 6,600. Itu kalau nak tahu duit kita mahal ke duit kita murah. Makin banyak dia punya kira-kira nisab zakat. Ada zaman awal-awal tu masa duit mahal 1,800 dia satu nisab, 2,000 satu nisab. Lepas tu pertengahan dulu 2,800 ke 3,000. Sekarang 6,600 ke atas baru nisab. Jadi kalau barang perniagaan cukup tahun, dinilai harganya ada dah 6,600. Nah, kalau ada, keluarkan zakat. Dan jika ada laba, dalam itu ada keuntungan, maka wajiblah orang yang menjalankan perniagaan itu amil mengeluarkan zakat bahagiannya daripada laba itu, kerana ia telah memiliki bahagian labanya secara nyata. Katakanlah kalau dah dinilai perniagaan, katakanlah 10,000 ataupun 15,000, tengok-tengok labanya pula tu. Untuk laba tadi, untuk laba saja keuntungan lebih daripada satu nisab, belum bagi dua. Kena keluarkan dulu dia punya keuntungan tu baru bagi dua. Adapun modal tadi itu amil, itu Malik punya mengeluarkan. Ha, macam tu dikira. Ni kalau laba dia banyaklah, maka si amil kena keluarkan zakat dulu baru dibagi peratus yang keuntungan saja. Adapun modal tadi itu diserahkan pada Malik, itu dia punya, dia kena keluar zakat pula. Jadi ada dua kali zakat. Zakat laba lain, zakat modal lain. Apa sebab? Zakat laba dia dua-dua menanggung. Tapi zakat modal itu Malik punya menanggung. Jangan dilibatkan kepada amil. Amil tak tahu tu. Amil yang terlibat dia keuntungan saja. Sebab dia dekat keuntungan, ada hak dia. Pada modal dia tak ada hak. Ha, macam tu jangan dibeban pula pada amil. Ha, kau kena bayar juga. Mana bukan harta aku, dia kata. Keuntungan ni bolehlah, aku ada dekat situ. Saham, share dalam modal aku tak ada. Tu dia dibagi dulu berapa keuntungan, berapa modal. Kalau modal tadi itu Malik punya. Keuntungan baru berdua kongsi. Kalau 60-40, yang 40 sekian dia keluar, yang 60 sekian dia punya keluar. Sesudah dikeluarkan zakat baru dibagi 60-40. Dan tidak harus bagi amil itu musafir ke negeri lain dengan membawa sama modal qirat itu, kecuali dengan izin Malik. Kalau amil nak pergi umrah, jangan dibawa. Tinggal, kecuali diizinkan oleh Malik ataupun tuan ampunya modal itu. Kalau dia tak izin, jangan bawa. Sebab modal tu itu Malik punya. Dia bekerja saja. Pergi umrah bukan nak bekerja berniaga, yang dia bawa-bawa cicil di jalan nanti, ha, siapa pula nak bayar. Ha, macam tu. Jika dilakukan juga, si amil ni nak bawa juga, nescaya tasarrufnya, pengurusannya atau tindakannya itu sah. Sah, iaitu jual belinya sah. Kalau dia nak bawa juga, tiba-tiba di Mekah tu dia nak perniagakan duit, itu sah. Tapi jangan rugilah, mana tahu dia jumpa jemaah-jemaah lain. Siapa mau beli ini barang. Jadi sambil dia buat umrah tu, sambil dia niaga, boleh. Walaupun tak dibenarkan kan, tasarrufnya, pengurusannya tu boleh diuruskan dekat sana sambil niaga. Tetapi jika modal qirat itu pukai. Ini bahasa pukai ni kira habis lah kan, habis rugi, maka wajib bagi amil menjaminnya, iaitu menggantinya semua. Sebab kata Malik jangan bawa, dia kata aku bawa je sambil niaga, tiba-tiba bawa ke Mekah pukai, rugi maksudnya. Jadi si amil kena ganti, sebab Malik tak benarkan bawa, dia nak sambil berniaga juga, tiba-tiba rugi, maka dia kena ganti. Ya. Tetapi jika modal qirat itu pukai, maknanya berkurangan, maka wajib bagi amil menjaminnya, iaitu mengganti semuanya, sama ada modalnya atau labanya. Diganti kena dua-dua itu. Sama ada ainnya ataupun nilainya, diganti ainnya ataupun nilainya, kerana disebabkan kecuaiannya itu. Orang kata jangan bawa, dibawa juga. Jadi nak untung, tiba rugi, kena gantilah itu semua.
dan harus bagi amil musafir. Tadi kalau dia nak musafir, jangan bawa barang kecuali diizin oleh malik. Kalau dibawa juga, kalau dapat kerugian, dia tanggung. Tapi kalau dapat keuntungan, nak kena bagi juga dengan malik. Pula malik mesti bagi punya. Tapi kalau pergi, kau tanggung. Itu jadi maknanya tak boleh bawa lah. Mana bukan mesti untung kan? Kalau rugi, engkau kena bayar. Tapi kalau untung, bagi dua. Untung malik dapat juga ikut perjanjian. Jadi maknanya jangan bawa. Dan harus bagi amil musafir dengan membawa modal qirat itu tadi, jika diizinkan oleh malik, kalau misalnya perjanjian dibenarkan atau yang ampunya modal membenarkan. Dan jika semua modal itu pukai, langsung licin pula-pula, tapi dibenarkan oleh malik, bawa-bawa tiba-tiba pukai habis semua. Dan saya tidak menggantinya kerana tiada ditaksirkan atau kecuaiannya. Sebab itu dibenarkan. Tapi dengan syarat, bukan taksir dia, bukan cuai dia, dan dia dapat kebenaran pula bawa. Rugi? Itu jangan disalahkan amil. Sebab malik membenarkan. Tapi si amil pula bukanlah dicuai, dia berniaga betul-betul, tapi tak macam mana, jadi rugi. Kong kali kong, kong kali kong. Pukai terus habis. Dan perbelanjaan memindahkan harta qirat, perbelanjaan memeliharanya, perbelanjaan menimbangnya, perbelanjaan menyukatnya, perbelanjaan menanggungnya. Semua perbelanjaan mengikut kebiasaan orang yang berniaga. Kalau adalah misalnya urusan-urusan niaga yang nak kena bayar dalam urusan niaga itu, siapa tanggung? Itu maksudnya. Kadang menimbang, kadang menyimpan, kadang menurunkan, kadang menaikkan dan sebagainya itu. Perbelanjaan orang perniagaan mengikut kebiasaan orang yang berniaga, semua itu dikeluarkan daripada modal qirat. Itu jangan tanggung mana-mana. Ikut modal dulu, ikut perbelanjaan tu tolak perbelanjaan dia. Dan lazimnya bagi amil berbelanja untuk dirinya. Tapi amil kalau untuk dirinya jangan potong itu. Makan dia sendiri. Perbelanjaan tidur-tidur apa dia sendiri. Minum dia sendiri, jangan potong modal qirat tu. Yang dipotong modal qirat ni sebelum dibagi keuntungan, iaitu ialah perbelanjaan yang berhubung dengan perniagaan, dengan barang itu. Dan berbelanja untuk tempat kediaman, itu amil punya sendiri, di dalam negeri, dan tidak lazim baginya menyewa. Kalau dalam negeri tak payah sewa-sewa, dan tak boleh dituntut-tuntut pula. Kalau keluar pula dia menyewa, maka sewa dia bayar sendiri, jangan potong dengan qirat tu. Misalnya lah, ini orang amil dia macam tu dalam perjanjian tau. Jangan nak dipotong-potong duit modal tu. Itu yang dipotong tu yang ada urusan kena-mengena dengan barang perniagaan saja. Kalau untuk diri kita tu, kita punya tanggung. Sebab kita nanti ada dikira keuntungan tu, dikira upah lah, dikira gaji lah tu. Tu jadi berniaga tu mesti untung amil ni, jangan rugi. Kalau tidak, dia bayar sendiri. Tempat tidur bayar sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Bila rugi, dia tanggunglah. Penat dapat, jalan jauh pula, berniaga rugi pula. Amil, kena tanggung itu. Tapi kalau urusan barang-barang, itu barulah modal qirat itu dikira, lepas itu ditolak nanti dengan harga modal, dengan keuntungan berapa. Itu baru dikira. Itu perbelanjaan hal-hal barang, itu semua macam berniaga lah. Dan apabila amil itu musafir, bila amil musafir membawa modal qirat itu dengan izin malik atau yang ampunya modal qirat itu, maka pada lazimnya perbelanjaan di dalam pelayarannya itu dikeluarkan daripada modal qirat itu. Tapi kalau dia pergi musafir bawa barang, maka tambang bawa barang tu itu ditanggung melalui modal qirat. Sebab itu bukan untuk makan dia sendiri. Ini tambang nak bawa barang tu. Itu daripada modal tu. Jangan dibebankan pula pada amil. Engkau bayar sendiri tu. Jangan. Dia nak bawakan barang kita. Barang kita ni kongsi. Itu kan tambang kena tolak daripada modal qirat tu. Dan apabila kembali ke negerinya, lazim di atasnya, di atas amil tadi, memulangkan mana yang lebih daripada perbelanjaan dalam musafirnya itu kepada modal qirat. Katakanlah dibagi peruntukan untuk bawa barang ni, untuk peniaga sana sekian banyak, pergi balik. Lepas tu bila pergi bayar, balik bayar, ada lebih. Kalau ada lebih, pulangkan, masukkan dalam modal qirat itu.
Macam walaupun dah dijanjikan sekian banyak, 1,000 misalnya perbelanjaan pergi balik, tapi digunakan 700, ya 300 masuk dalam modal itu, nanti dikira dekat modal dan keuntungan, berapa untung dia dapat juga dekat situ. Nah, ini seronok ni sebenarnya kalau ada macam tu. Agak-agak siapa yang banyak duit bagi ustaz niagakan. Terus rugi punya pukat itu. Tapi kalau rugi, kalau tafsir si Amil, Amil kena ganti. Prinsip itu perniagaan mestilah perniagaan yang menguntungkan, dia tak boleh rugi. Kalau rugi juga dia tanggung. Oleh itu jangan cuai dia, berniaga ni mesti untung punya. Amil tu dia kena pandai sebenarnya cari untung. Kalau rugi tak payah panggil si Amil tu, aku sendiri buat boleh. Tiba-tiba datang, aku pakar dalam niaga ni, tiba rugi, buat apa? Elok, saya simpan je. Dia bagi ke Amil tu nak untung, maksudnya itu, kirat ni macam tu. Dia bagi kepada orang yang mengurus tu nak untung. Kalau nak kira nak rugi, tak payah. Kalau macam main saham tu je, tak? Macam saham tu kita bagi kan, kalau rugi, Itu itu bukan yang itu yang bukan yang bukan Amil tu, itu main saham tu, sahamnya tu yang membuat tu. Barang yang diniaga tak tahu, keuntungan tak disebut. Dia kalau kirat ni, niaganya disebutkan, modalnya sekian banyak, keuntungannya disebutkan, berapa peratus, 40, 60 misalnya kan, 50, 50. Kalau beli saham ni, itu sendirian lah, itu tak kirat namanya, beli saham lah. Beli saham, adapun orang yang tolong beli ni, tak ada apa-apa, itu bukan Amil dia. Jadi untung rugi dia tanggung sendirilah. Untung dia sendiri, rugi dia sendiri. Itu tidak kirat. Dia beli saham. Yang ini tidak, beri modal kepada seseorang, seseorang itu menguruskan perniagaan. Mesti nak cari untung. Dan orang yang mengurus ini pula, mesti dia nak cari untung. Kalau dia tak cari untung, buat buang masa letih je buat apa kan? Katakanlah pulang modal, tua di situ aja lah. Tak ada gaji, tak dapat lah. Jadi oleh itu dua-dua tu kena ada dia punya kepentingan nak cari untung. Jadi yang Malik pula kalau tak untung, tak akan dipanggil si Amil tu. Dia mesti nak untung pasal pakar perniagaan. Yang beli saham ni kira macam syarikat lah, macam beli saham ni. Tapi tak tahu juga kena disemak tu, saham ni dia macam-macam. Saya pun tak berapa tahu juga lah, sebab saya tak berapa berani sangat main saham. Jadi nak selamat tak beli je lah, itulah selamat lah. Baik, ini cerita Yati ni, ustaz ni berniaga tu dah. Ni baru-baru ni kita kongsi, tapi ini syarikat ni, bukan bukan berniaga ni, syarikat. 3 ikar tanah di Mero, ustaz beli 600,000. Kami kongsi 12 orang. Jadi satu lot 550,000. Dah habis dah. Malam semalam Ucu tanya, kata Ucu macam pisang goreng. Sekarang ni ada lagi saham kalau nak. Bukan apalah, berniaga lah. Dah juga di tangan saya 250,000. Yang ini ni tak payah dibangun, tak payah apa, satu hari bulan Mei saja dah dapat pulangan. Pejabat, dia orang nak jual pejabat, saya dah tangkap dah. Harganya 250,000. Bulan Mei ni dia bayar sewa 1,500 sebulan. Pasal dia yang sewa, dia yang jual, dia sewa. Siapa nak bermodal, saya pecahkan 5 lot saja. Satu lot 50,000. 5 lot 250,000. Jadi bila disewakan tiap bulan, satu lot dapat 300. 5 lot 1,500. Terus itu lagi sehat.
300 sebulan. Modal 50,000. Oh, 3,600 setahun daripada 50,000. Mana ada simpan duit dapat 50,000 sebulan 300? Tok Azizi kalau ada duit bagi pada saya, saya niagakan. Lepas tu hartanah pula jadi harta. Kedai itu pula kalau 2 tahun 3 tahun bukan harga 250,000. Kalau kita tak nak lagi, lego lah pula, mungkin 300,500. Tapi tak ada dalam ini. Ha. Ustaz ni pandai jadi niaga. Dia masalah tu datang ke kita kan. Bukan kita cari. Tajrid. Kalau dalam tasawuf ti itu namanya tajrid. Rezeki itu datang cari kita. Warzuqna min haitsu la yahtasib. Tuhati tersenyum ni tu. Dia ini betul ni, ini saja bukan main-main ni. Kalau ni akhir bulan ni tinggal 2-3 hari lagi saya akan tunaikan. Sebenarnya saya dah bayar dah 100,000 saya bayar. Ada surat agreement apa semua. Oh, yang masa bayar tu Haji Din punya katanya dua, itu dua lot tu Haji Din tu. Dua lot. Ah, dia taruh nama aja. Dia nak dikata Amil pun bukan, nak kata Malik pun bukan. Oh. Baik. Untuk temenung tu ya. Jadi benda ni bukannya susah sangat. Jadi kalau Allah nak bagi jalan kan ada. Yang 3 ekar tanah di Mero tu kan tanah kawan kita, tanah Pak Haji Mansur. Saya kata jangan susah Pak Haji nak pecah-pecah lut, nak buat rumah, cari pemaju apa semua. Kadang langsam bagi pada saya ya. Berapa Ustaz nak beli? Saya kata saya ikat 200,000. 3 ekat 600. Pak Haji goyang-goyang kaki je. Belanjalah 600,000. Kami kongsi-kongsi kawan-kawan 12 orang, 12 lot. Habis. Kami periksa pagi Pak Haji ya, pagi ya. Lepas zuhur je habis dah. Habis. Periksa tapak tu dan bawa lot, bawa geran apa semua kan, gimana dia punya anda tu. Balik aja lepas zuhur licin. Tak sempat nak cakap ke ahli pengajian Padang Jawa. Untuk berniaga, berniaga yang baik lah, yang bersih, bagus. Dan tak rugi punya. Ada orang merugi beli hartanah kata. Beli rumah ada rugi. Beli tapak ada rugi. Pasal dia akan naik-naik harga. Yang sewa-sewa bulan-bulan tu dia betul lain itu keuntungan kan. Jadi kawan-kawan memula tu dia termenung. Dia kata buat apa Ustaz? Yang dipikir buat apa? Pertama kita simpan tapak, kita ada tapak lot kan. Yang kedua, kita bantu jiran-jiran keliling tanah tu yang sudah lama tersiksa. Ular sawa, ular naga, zarapah pun ada. Hutan belantara. Jadi itu dah satu haknya. Bila kita tebang tu aja bersih kan. Selamat. Jiran kiri kanan, depan belakang. Empat jiran tu. Munyit. Kadang dapur dia pergi tinggal cuti, habis semua dapur tu, terbongkar semua. Rupanya munyit di hutan tu lah turun. Dia tengok orang tak ada. Pak Haji dengar rakut yang makcik marah tu kan. Marah makcik tu yang tepi hutan tu, saya tegak perlu rumah. Makcik tu umur 70 tahun lebih, 73 ya. Tapi naik motor lagi. Ni bikin apa ni kata makcik.
Jangan bawa lembu, jangan bawa ayam dekat sini. Bau busuk rumah kami. Amboi. Saya kata saya bawa orang makcik. Kata makcik buat apa orang? Saya kata buat rumah lah, orang duduk sini. Nanti kalau ditebang hutan ni, dia kata jangan sampai banjir pula rumah kami ni. Saya kata tidak makcik, nanti tebang hutan saya buat lalu mengkau untuk semua. Buat paritan semua kita buat. Kita je lah hasil tak boleh. Lepas tu kata makcik tu, bila lalu sini tak boleh lori-lori lalu dekat sini. Ini jalan ni bukan rezab awam punya, ini kami yang buat jalan ni. Namanya jalan tu Lorong Ihsan. Betul lah Ihsan, dia 12 kaki kami bagi ni kata. Tak boleh lalu sini, nanti jalan sana. Saya kata ini kereta yang macam ni boleh? Ni boleh kata, pasal kereta ni cantik. Kita bawa kereta besar itu, kereta Mitsubishi saja yang duduk, yang boleh 10 orang punya tu. Ini boleh kata, tapi lori-lori bawa tanah merah jangan lalu sini. Tak boleh. Berabuk rumah kami nanti. Jalan sana, dia kata depan sana itu rizab yang sana. Rupanya kami pun pusing cari rizab sana, jalan besar itu yang kami pergi itu belakang. Rupanya di depan, sini depan, kami yang di sini. Makcik itu sentang sini. Pergi ke sana, pusing jalan sana. Rupanya makcik itu dia dipotong juga kami. Orang ni betul ke nak tengok jalan tu? Ambo, berselesih pula dengan motor makcik itu. Memang hebat makcik. Rupanya bila saya tanya Pak Haji Lantip, situ Ustaz Adik beradik saya ni. Ustaz sebut Lantip, berapa saya kata saya tak ingat Lord Pak Haji. Dia kata entah mana Ustaz ke kiri ke kanan. Saya kata depan tu ada homestay, ada tempat rekreasi memancing-mancing, sini sikit saya kata. Temenung macam tu. Yalah dia situ kan untuk adik-beradik dia semua tu. Yang tanah yang Pak Haji punya tu memang lama dia. Makcik tu marah. Saya masa umur 19 tahun, saya belum kahwin lagi kata makcik. Kerana Haji Mansur beli sini, kata Pak Haji. Mana bini kamu yang orang putih tu, kata Pak Haji dah meninggal. Rupanya makcik tu ingat juga Pak Haji Mansur masa umur 19 tahun. Itu yang saya terbenung tu, dia boleh tahan juga makcik. Bagus, kena marah kami. Pak Haji yang berjalan dengan saya, siapa? Anu Bakar ya? Kita tunggu dekat motor tu kan? Tak turun pula tu di motor tu tau, jangan main makcik tu. Tak turun, man. Kalau turun tu boleh tahan juga kan? Jom kita cerita sikit ni. Tidak. Mau bikin apa ni? Jangan bawa lembu, jangan bawa ayam sini. Bau busuk rumah kami nanti. Saya kata bawa orang macam tu. Seronok. Baik. Itu tak ada masalah lah kan. Seronok, seronok lah. Baik. Itu akad qirat. Ni kita sedikit baca akad syarikat. Ni so, syarikat lah. Sebenarnya kami bersyarikat ke tu. 12 orang nak cari duit 600 ribu. 200 kali 50. Tapi belum lagi lah. Sebab saya tunggu Pak Haji Geran. Dia janji hari Sabtu ni balik gerannya diterangkan. Disimpan di sana. Saya kata kena tengok geran dulu Pak Haji. Saya nak periksa dulu tentang pencarian. Geran ni ada apa, sekatan ke, ada kebit ke, daripada mana-mana. Kita kena periksa dulu. Sebab ni hal-hal tanah saya bukan pandai mati. Sebenarnya di jabatan-jabatan, mana-mana jabatan, dia orang ni banyak yang sedikit. Dia buat geran, ada stem, ada semua cukup. Bila rujuk di pejabat daerah, penduanya tak ada. Dan banyak orang tu kena tu. Bila nak buat je bangun, pembangunan nak buat apa sukan, tengok tanah dia tak ada. Duit dah jalan. Banyak macam ni. Di dalam-dalam tu banyak sedikit-sedikit yang buat. Tanah, lebih lagi kalau tanah-tanah di wilayah apa semua tu. Jaga Padang Jawa ni bila naik harga tu banyak yang buat macam tu. Kena periksa betul-betul. Teliti. Takut kita tertipu.
Ini syarikat. Ini maknanya syarikat. Syarikat ni kita kongsi lah. Kongsi, cari duit 600 ribu, 12 orang. Kata Pak Dimansur, bagilah down payment. Saya tetap ayah pagi. Saya bagi tunai, bagi zak 600. Bila saya kumpul je lawan 12 ni, bagi. Tak payah penduluan-penduluan. Buat surat je, pagi sign je, saya bagi terus. Soal pecah lot, title pertanian kepada perumahan itu nanti kemudian. Kita tukar nama seorang pemegang amanah. Ya, maklumlah kan, umur masing-masing tak tahu kan. Baik, bersyarikat atau kongsilah. Yang macam ni, saya boleh hubungilah pada Azizi. Kalau Azizi kenal sama saya, ini terus dapat siwa. Saya bagikan, kalau satu lot, 1/5. Kalau dua lot, 2/5. Kalau tiga lot, 3/5. Kalau 5/5 saya seorang saja, itu saya punya. Kesianlah pula kawan-kawan ni, saya punya lah tu. Itu tak payah apa-apa. Satu hari bulan 5, janji bayar 1,500. Terus jadi pasal kedai. Tak payah nak tebang-tebang hutan lagi. Yang di Miro tu tebang hutan. Tengok geran lagi. Ini tak payah. Sekarang pun saya bagi kelonggarannya, saya dah bagi 100 ribu. Dia kata nak bayar bulannya, saya kata tak bayar, nanti bulan depan. Bila jadi betul, baru. Bantu orang susah, kawan-kawan kan. Jadi kalau nak syarikat boleh. 5 lot. Tapi saya dah 2 lot lah. Haji Din katanya yang saya punya tu. Ustaz kena beli lot lain lagi. itu contohlah kan, contoh bersyarikat. Ini kita baca syarikatnya. Akad yang ke-6 dalam muamalah jual beli ini mengenai syarikat, iaitu perkongsian. Berkongsilah. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, "Asy-syarikatu arba'atu anwa'in. Salasatun minha batilatun." Kata Al-Ghazali, bermula perkongsian itu 4 jenis. 3 daripadanya itu batil. Islam tak terima kongsi yang 3 tu. Satu saja yang diterima. Yang kita nak bincang tu, kita kongsi yang satu tu saja. Yang 3 tu nampak macam kongsi tapi dalam Islam ditolak. Ada penipuan, tak adil, tak sama, tak boleh dikira. Tu kalau nak bersyarikat tu. Baik, apa dia? Al-awwalu, yang pertama, syarikatul mufawadah namanya. Wahia ayyakula tafawadna li ya tawafadna linashtarika fi kulli ma lana wa alaina wa ma la huma mumtazani fahiya batilatun. Itu syarikat yang pertama ni tak boleh juga. Nama macam syarikat tapi tak boleh. Yang pertama, perkongsian mufawadah namanya, iaitu kedua orang itu berkata, ya tafawadna, maknanya aku serahkan, bererti kita saling serah menyerah supaya kita boleh berkongsi di dalam setiap sesuatu yang menguntungkan kita dan juga sesuatu yang merugikan kita. Maksudnya dia sama-sama serah menyerah, kita berniaga untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi, iaitu kita mendapat keuntungan dikongsi bersama dan dikerugi pun dikongsi bersama. Sedangkan harta dan usaha kedua-duanya berbeza dan menjadi kepunyaan masing-masing tanpa bercampur, perkongsian ini batil. Itu namanya mufawadah. Macam mana contoh? Wati, kemudian juga apa ini? Kikirlah, bukan nama. Kamu minatnya agak apa? Kain misalnya ya. Niaga kain. Haji Din, niaga dia lah kan. Saya niaga saya lah. Niaga properti lah. Hartanah. Jadi Haji Din jalankan niaga, Wati jalankan niaga, dengan modal dia, dengan barang dia, saya pun jalankan niaga. Untung nanti kita kongsi sama-sama. Rugi pun tanggung sama-sama. Syarikat macam ni batal. Sebab harta tidak dicampur. Kerja dikerja sendiri. Kamu kerja sendiri, aku kerja aku sendiri. Tiba-tiba bila untung nak bagi sama. Macam mana nak sukan?
nak berapa peratus tenaga, siapa kuat, siapa lebih, siapa kurang, tak boleh diukur. Keuntungan Haji Din punya perniagaan lain, keuntungan Wati punya lain, keuntungan saya lah. Ha, jadi kalau bersyarikat macam tu, ini namanya syarikat yang batil, tak diterima oleh syarak. Walaupun nama kongsi, ha, jangan buat macam tu. Kalau nak syarikat, nanti ada yang sah. Modal tu digaul sama-sama, dicampur, dijalankan. Ha, kerja itu kira upah. Katakan, kalau saya bekerja, saya dapat upah. Kalau saya ada modal tak, saya bekerja, saya tak dapat upah tu. Itu kalau ada untungan tu baru boleh jadi syarikat. Yang bentuk ni tak boleh. Nampak ada yang tak boleh ni. Kau punya modal, kau punya kepakaran, kau punya barang. Haji Din dia punya modal, dia punya kepakaran. Saya punya modal, saya punya kepakaran. Kerja masing-masing. Kamu keluar entah berapa jam. Saya berapa jam, saya tak berapa keluar sangat pun. Daripada sebelum zuhur, lepas zuhur dah habis dah 12 slot. Tiba-tiba untung nak pergi sama pula. Macam mana nak? Jadi tak boleh macam ni. Ini namanya syarikat mufawadah. Yang berjanji untung rugi, sama-sama tanggung, sama-sama dapat, tapi modal tidak dicampur. Itu bukan syarikat namanya. Namanya syarikat mufawadah. Nama syarikat tapi asing-asing. Baik, satu. Maksudnya kalau saya ceramah ekonomi ni pula hebat. Kita nak pergi yang lulus. Yang kedua, syarikatul abdan wahwa ayyata syarata al-ishtirak fi ujratil amal fahiya batilatun. Ini juga yang kedua ni pun tak boleh nama syarikat. Baik. Yang kedua dinamakan dia perkongsian al-abdan, perkongsian tenaga badan disyarikatkan, iaitu perkongsian badan berupa kedua belah pihak mensyaratkan perkongsian dalam upah pekerjaan. Perkongsian ini batal juga. Baik, sekarang ni kita bekerja, kongsi. Lepas tu pendapatan, kita bagi sama. Wati, Haji Din, saya. Kerja sama-sama, upah kita kongsikan. Katakanlah misalnya, buat pekerja satu kerja lah kan. Buat kerja, kalau yang senang, kalau nampak tu menebas kebun lah kan. 5 ekar, upahnya sekian banyak, kami kongsi 3 orang. Pendapatan bagi sama, itu juga batal mengikut syarak. Apa sebab? Wati punya tenaga tak macam saya punya. Haji Din pula tak macam saya juga. Haji Din lagi kuat. Untung sama pula tu. Bagi mana boleh, itu tak boleh diukur. Wati menembas. Bagi sama. Saya boleh tahan sedikitlah. Tapi cepat mengah pula kan, saya baca berhenti. Haji Din bukan main. Tiba-tiba upah bagi sama. Bersyarikat kita dekat upah. Tak boleh. Ini namanya syarikat abdan. Tak boleh diukur, tak boleh disukat. Kemahiran lain, kepakaran lain, kekuatan lain. Tak boleh. Boleh tak tu? Ini tak boleh ni syarikat. Jangan dikata syarikat. Kalau kita nak ambil upah pada tuannya, tuannya Haji Din, dia punya upah 1 jam. Berapa Haji Din kalau menebas? RM20 ambil dah 1 jam. 5 jam kalau menebas 100. Itu tukang upah tak apa, dia tahu Haji Din kuat, dia ada kemahiran macam tu. Dia upah 1 jam. RM20 misalnya. Tapi ditengoknya saya pula. Kata tukang, boleh Ustaz kerja dengan Haji Din, tapi saya bagi upah Ustaz sejam RM10. Macam tu boleh, itu bukan kongsi. Itu pasal ini tuannya tu menilai keupayaan kita tu. Jangan dikongsikan. Tenaga yang tak sama kan. Haji Din punya lain, saya punya lain. Wati punya pun lah. Macam ambil upah kita sama kan, macam upah kita pernah padi dulu kan. Seribu. Bagi sama rata. Itu tak boleh dalam Islam. Kita ambil upah semua tu. Jangan dibagi sama tu tau. Tak bagi sama pun tak boleh, tapi jangan disyarikatkan. Kalau nak upah oleh tuan rumah tu, 1 jam orang ni berapa? Yang ni orang ni berapa? Itu bayar upah, mengupah-upah dulu bukan syarikat. Tapi bila disyarikatkan tak boleh diukur. Nampak tu yang Islam tak benarkan, tak boleh disukat, tak boleh diukur.
Sebab tenaga mana sama, kemahiran pun tak sama, tak sama. Kalau menanam padi misalnya, kita dulu pun ada orang yang cepat tu, 10 rantai tu kita di belakang terhigi-higi. Upah tu kongsi tak boleh, tak adil. Itu namanya syarikat abdan, tenaga tak boleh. Oleh situ bayar upah daripada tuan tanah boleh. Gaji itu betul, gaji berbeza-beza. Ada orang A, ada orang B, ada orang C. Itu ambil upah masing-masing. Tapi upah keseluruhan dikongsikan bersama tak boleh. Ini juga batilatun, batal juga syarikat abdan. Tenaga, cuba tenaga, mana boleh sama tenaga. Hayun pun lain, kalau menebas lah, kalau menanam lagi lah. Ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi kalau untuk tuan itu, kalau kata apalah bagi sama rata, dia yang bayar sama. Macam wati walaupun lambat, bayar kat itu. Itu bukan kita syarikat. Itu tuan rumah itu bayar upah lah. Terpulang, itu upah-mengupah. Jangan disyarikatkan. Kalau disyarikatkan nama macam berkongsi tadi kan, tak boleh sebab tenaga lain-lain. Kalau tuan rumah kata tak apalah, walaupun wati lambat tapi kita sama bagi mahal juga lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajrid. Rezeki tak disangka-sangka. Itu upah, upah daripada tuannya, bukan disyarikatkan. Jangan kontrak ambil tu lepas tu kita bagi sama-sama, tak boleh. Macam kita menebas kebun. Nebas kebun. Saya biasa ambil upah nebas kebun. Azizi pun tahu di Bagan Datuk sebab berenam kita nebas kebun Azizi. Tapi kira baris, sebaris RM2.50 dulu. Sepokok 10 sen. Itu upahnya bila dapat sebaris RM2.50. Saya pagi sebaris, petang sebaris, cukuplah dapat RM5 sehari. Tapi ada orang yang kuat, sehari itu 3 baris. Pagi dia dah dekat 2 baris tu, nanti petang tinggal sikit aja sebab. Saya dapat 2 baris. Tapi itu tuan kebun upah, dia bukannya bersyarikat kita. Ikut tenaga masing-masing. Itu yang bagus tu. Jangan disyarikatkan. Banyak baris, banyak dapat. Ini kacau, ini Aziz. Bila dia menebas kebun orang, jumpa kelapa dia bunyi. Pasal tu kelapa cicir lama ya, tukang kebun tak jumpa pasal semak kan. Bila kita tebas jumpa, cap sebiji. Zirunya pernah juga macam saya ambil upah menebas kebun. Bagan Datuk dengan sahabat benar lebih kurang dulu zaman kebun kelapa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, syarikat al-wujuh. Wahwa ayakuna li ahdima qismatun wa qawlun maqbulun payakunu min jihatihi an-nafil at-tanfil wa min jihati ghairihi al-amal fahaza aidan batilun. Ini syarikat wujuh ni macam mana? Yang ketiga ni dinamakan perkongsian al-wujuh. Apa makna al-wujuh? Itu perkongsian muka. Wujuh ni daripada wajhun. Dia pada muka, pada nama saja kongsi. Tapi tak kongsi. Yang tadi, yang tabwid tadi lagi lah tak kongsi nama kan. Yang abdan tadi, badan nak disyarikatkan pun tak boleh juga. Yang ni al-wujuh ni, perkongsian muka di mana salah seorang daripada keduanya disegani orang dengan kata-katanya didengar. Katakanlah macam saya kan. Syarikat apa ganti? Saya banyak kenalan. Kalau cari orang umrah di, misalnya seorang dibagi komisen 200. Wati pun cari juga orang umrah kan? Haji Didu pun cari juga orang umrah. Tapi Wati, saya dapat 10, Wati 2 orang. Wati. Haji Din 3. Tiba-tiba dia dapat semua dijumlahkan berbagi. Sebab, tak boleh juga. Sebab saya banyak kenalan saya. Pelanggan saya banyak. Tak boleh juga. Ini namanya syarikat wujuh. Syarikat wujuh tu ada orang terkenal dalam masyarakat, senang nak bercakap, senang nak jual beli. Ada kawan tu tak berapa terkenal, tak boleh dia tak aku dia diam, aku buat kerja saja. Ayah itu juga tak boleh disukai keuntungan tu. Kepakaran tu tak sama juga. Ini syarikat wujuh ni perkongsian muka di mana salah seorang daripada keduanya disegani orang dan kata-katanya didengar orang. Maka pihaknya menggunakan perkataan sementara pihak yang satu lagi membuat kerja. Yang satu dia tak cakap. Saya cakap-cakap dapat pelanggan. Yang seorang ni dia tak cakap. Dia buat kerja menguruskan itu.
Nanti keuntungan tu dikongsikan pun tak boleh juga. Sebab cakap-cakap dengan buat kerja ni di lain. Buat kerja mungkin berat. Cakap ni tak berat. Tapi lain dia bunyi tu. Jangan dikongsikan. Dan kedua-dua berkongsi dalam keuntungan. Tiba-tiba keuntungan pula tu, yang seorang dia bekerja jual aja. Yang seorang ni berapa datangkan orang. Oh, pelanggan pun datang. Oh, yang seorang tu timbang jual timbang. Keuntungan dua-dua ni dikongsikan tak boleh. Sebab cakap dia tu dengan pekerjaan tu tak boleh diukur, tak boleh disukai. Dan timbul nanti penekanan dan penindasan di antara satu pihak. Perkongsian ini juga batal. Acu contohnya macam lah. Kita ada modal juga, kongsi juga modal. Tapi kerjanya lain-lain. Seorang kerja tukang ceramah aja. Tukang kerja tukang angkat sana timbang sana, angkat sana timbang sana. Tiba-tiba dia punya keuntungan bagi dua. Ataupun ada perjanjian, tak boleh. Sebab tak boleh diukur, tak boleh disukai. Islam tak mau macam tu. Asyik aku. Satu dia cakap pun jadi kutu. Masa asyik ceramah aja. Untung bagi sama pula. Ha, tu mengeluh kawan tu. Misal, itu namanya syarikat wujuh. Yang seorang tu terkenal dalam masyarakat, dia boleh tarik ramai orang. Yang seorang tu tak terkenal tapi dia buat kerja saja. Nanti dalam keuntungan bagi dua, tak boleh juga. Oh, timbul ini tidak adil. Ustaz senang je asyik ceramah. Aku timbang barang, angkut barang, pikul barang pula dah. Nah, jadi jangan ada kalau syarikat tu timbul-timbul yang macam ni. Jadi yang ni juga batil. Yang keempat ni kita baca. Ni nanti wa inna sahih asy-syarikatur rabi'ah al-musammatu bi syarikatil anan. Anan itu syarikat betul. Wa huwa ayyahtarita malahuma. Malahuma. Barang tu dicampurkan dua-dua modal bihaisu yata'azzaru tamyiz bainahuma illa biqismatin wa ya'zana kullu wahidin minhuma li sahibihi bitasarruf summa hukmuhuma tawzi'ur ribhi wal khusran ala qadri ma lain. Ini pula. Dan sesungguhnya syarikat yang ketiga ini syarikat yang sahih. Yang keempat ini syarikat yang sahih ialah perkongsian yang keempat ini yang dinamakan perkongsian al-anan, ya, di mana harta kedua belah pihak bercampur sehingga sukar untuk dibezakan di antara keduanya kecuali dengan dibahagikan. Dia campur duit, campur semua kecuali dibahagi baru hal. Kau punya 50, aku punya 50. Kalau tidak, campur sama. Dan masing-masing mengizinkan rakannya melaksanakan usaha dengan menggunakan harta perkongsian itu untuk dijual beli. Masing, aku izinkan kamu buat jual beli, aku buat jual beli. Kemudian kedua-duanya menetapkan pembahagian keuntungan dan kerugian. Kalau untung, kita bagi sama. Kalau rugi pun tanggung sama. Tapi dalam kita kerja menguruskan ini, kita ikut gaji. Kamu berapa jam kerja? Aku berapa jam? Jangan nanti kerja tak sama. Yang itu dikira gaji, itu bukan kira keuntungan syarikat. Kalau kerja sehari, berapa gaji? Kerja setengah hari, berapa gaji? Kerja sejam, berapa gaji? Walaupun menguruskan syarikat kita, tapi itu kira upah, kira gaji. Kalau nanti kerja tak sama pula, untung bagi sama, nanti tak adil juga. Itu kerja itu dikira upah. Kemudian kedua-duanya menetapkan pembahagian keuntungan dan kerugian mengikut kadar harta masing-masing di dalam perkongsian itu. Dan inilah arti kata setengah ulama, ya, dan bahagi perkongsian itu ada empat syarat. Tapi ada empat syarat. Nanti kemudian mungkin ini yang kita detailkan macam mana kita nak bersyarikat. Macam saya syarikat tadi, saya dapat projek kedai RM250,000. Nak pecah lot, kita mesti lah beli. Duit kita tu tergaul lah kan dalam tu kan, bayar RM250 tu. Tergaul lah, bayarlah dekat situ. Tak boleh nak dipisahkan, kecuali kira-kira saja kita tahu. Tapi keuntungan nanti ikutlah kadar. Satu lot misalnya, sewa sebulan RM1,500. Satu lot RM300, dua lot RM600, tiga lot RM900, empat lot RM1,200, lima lot RM1,500. Itulah kita ada kerja apa. Pada takdir kalau kita gaul, modal kita, kita bekerja. Tapi bekerja tu dikira upah tau. Kalau nanti tak sama juga kerja tu. Kalau nak
kerja tu nak dicampurkan dalam keuntungan bagi nanti ikut peraturan punya, tak sama juga. Kerja tu dikira upah. Siapa kerja, ada upah. Tak ada kerja, tak ada upah. Bisa je kan? Lepas tu nanti bila untung, barulah kita ambil keuntungan tu bagi sama. Rugi pun tanggung sama. Misalnya. Ini syarikat yang dibenarkan. Ada empat syarat nanti akan datang. Baik, untuk malam ni sahabat itu. Nanti kita bincang ni sebab macam mana nak tubuhkan syarikat. Koperasi. Mana Zainab, mana Zainab? Ada tak? Ada? Mana Zainab, tak nampak? Oh, dia orang koperasi. Pengalaman dekat koperasi. Saya dengan Allah Ya Raham Ustaz Ali Bahrum untuk kawan di KM. Dia pernah jadi apa anu, Zainab ganti anu Nek Aziz, Engkau Aziz kan? Lepas Engkau Aziz, dia ke pengarahnya Ali Bahrum ke? Ada orang lain dulu kan? Ada yang ketiga kata ke? Dia yang ketiga Angkasa tu. Baik, itu contoh. Oh, ini dalam cerita ekonomi. Baik, wallahualam sahabat itu dulu. Jangan panjang-panjang, nanti kita sambung. Dan inilah arti kata-kata setengah ulama. Dan bagi perkongsian itu ada empat syarat. Ha, jadi yang bila dah ambil yang nomor empat ni, apa syarat-syarat? Macam mana nak laksanakan? Ada soalan? Tak ada. Jadi sahabat itu dulu. Wallahualam. Kita tangguh dengan surah Al-Asr.